Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sarjum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar Bapak Sarjum pernah mengalami sakit stroke. Apa benar itu, Pak? Oh, benar. Benar sekali. Waktu itu awal pengobatannya kemana, Pak? Saya berobat ke salah satu rumah sakit di Kota Purwokerto, Banyumas. Dan di sana saya dirawat hampir 10 harian lah. 10 harian. Namun karena saya merasakan bahwa belum ada perubahan, sehingga saya ke dokter itu waktu itu minta untuk pulang dan berobat di rumah. Di rumah. Artinya terapi lah, terapi di rumah. Terus? Dan kebetulan alhamdulillah di samping terapi pijat, saya juga mendengar dari iklan di online. Dari online, iya. Ada betul. Produk denatur yang bisa membantu untuk meringankan penyakit yang saya derita. Iya, penyakit stroke itu. Alhamdulillah, salah satu obat yang kita konsumsi adalah Morici sama Sentilos. Sentilos Morici, ya. Sentilos Morici, ya kira-kira kami saya habis 4 botol. Dan alhamdulillah secara perlahan saya bisa normal, bisa berjalan kembali. Alhamdulillah. Walaupun begitu. Awalnya memang kita butuh bantuan dengan tongkat yang kakinya 4. Ya. Kemudian kita lepas menggunakan tongkat 1. Kemudian juga saya lepas lagi. Alhamdulillah saya bisa berjalan normal kembali. Alhamdulillah ya, Pak ya. Setelah mengkonsumsi obat herbal Centilos dan Morici ya, Pak Sarjum dari PT Denatur Indonesia. Sekarang ada perubahan ya, Pak ya. Perubahannya apa aja itu, Pak? Yang jelas perubahannya saya bisa berjalan dengan normal kembali lah. Bisa normal kembali jalannya. Ya, bisa normal kembali dan tanpa kesusahan untuk berjalan. Sudah. Tanpa susah untuk jalan. Alhamdulillah ya Pak Sarjum, ya. Sekarang sudah kembali sehat. Ya. Lantaran obat herbal Centilos dan Morici. Produk Denatur. Dan produk Denatur Indonesia. Dan sekarang sudah. Kebetulan saya juga sudah bisa berjalan normal. Saya juga sudah bisa nyetir sendiri mobil. Alhamdulillah bisa nyetir sendiri ya, ya sekarang. Iya, iya. Baik Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana khasiat dari obat herbal Centilos dan Morici? Kalau ditanya pendapat saya, karena saya merasakan diri yang semula jalan untuk jalan saja kaki saya kena stroke itu susah. Ya. Tapi alhamdulillah setelah mengkonsumsi Morici dan Centilos sampai dengan batas tertentu kita normal kembali. Alhamdulillah ya. Dan sehat lah alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Terakhir Bapak Sarjum, barangkali ada pesan nih dari Bapak untuk saudara atau warga yang lagi menderita sakit, sakitnya sama seperti yang pernah dialami Bapak. Ya pesan saya dan dalam hal ini ya karena saya sudah merasakan sendiri produk-produk di natur itu sangat bermanfaat, maka kepada saudara-saudara kita yang juga menderita penyakit seperti saya, ya konsumsilah obat-obat produk dari denatur ini, utama Morici sama Centilos, agar kita sehat kembali. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesaksian nyata ini. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denatur yang selama ini telah lewat perantaraan produk Denatur terutama Centilos sama Morici sehingga saya alhamdulillah sehat kembali. Yang semula untuk jalan saja susah karena diponis oleh dokter kena stroke ringan dan sekarang sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Sekali lagi terima kasih kepada Denatur yang telah memproduksi obat Centilos sama Morici dan alhamdulillah juga saya sudah bisa nyetir kembali mobil. Terima kasih kepada sekali lagi pada Denatur dan kepada saudara-saudara kita yang menderita penyakit seperti saya. Silahkan mencoba untuk
mengkonsumsi produk-produk dari Denatur Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Denatur yang telah memproduksi obat Sentinel sama Morici, dan alhamdulillah juga saya sudah bisa nyetir kembali mobil.